Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Balik lagi di channel gua, Aconois Manusia Beleng-Beleng. Oke, kali ini gue mau update hewan peliharaan gue, yaitu ikan hias. Udah lama banget gue nggak ngonten ikan hias, dan gue mau update ikan gue seperti apa sekarang kondisinya. Oke, dan ada ikan apa? Check this out. Pertama di sini ada ikan cupang half moon red, black red ya, hitam dan merah, badannya hitam, sirip-siripnya merah. Itu suara gerinda Mas Haris lagi motong-motong ikan aluminium. Di sini ada blue solid half moon juga, kasih nama Baron karena dia tuh sama tangan aja bedok. Sebenarnya dia udah siap di breeding, cuman dia masih sayang. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Backlight kali ya. Jadi enggak tadi. Oke. Di sini masih ada ikan palmas, ada ikan tetra, ada ikan green Sumatera, ada ikan mas koki, ikan mas biasa tuh, ikan mas warna-warni yang biasa buat pakan, tapi dia berhasil hidup, jadi gue pindahin dia ke sini karena badannya udah cukup besar. Dan ini ada lagi ikan mas koki sama ikan mas pakan juga, sebenarnya mereka ikan pakan, cuman ikan-ikan ini berhasil hidup dari para predator. Nah, ini ada ikan mas koki. Gua nggak paham tentang mas koki, jadi ini sebenarnya replik yang pengen punya ini di lahir ini. Ini gua punya cerita sendiri, nanti gua ceritain kenapa gua bisa piara koki. Nah, itu ada backlight mungkin ya. Karena ada green, Sumatera green, ada udang, tetra albino, tetra biasa, ini saya lupa, red ace kalau nggak salah ini. Palmas, dan juga di belakang sana ada ikan sapu-sapu yang cukup bagus, sapu-sapu hias, sama ikan black ghost, nggak tahu black ghostnya kemana nih, bersembunyi kali di balik itu. Ikan apa ini, tankinya belum dibersihin teman-teman, belum saya bersihkan tankinya, masih banyak lumut-lumutnya karena kesibukan saya juga ya, jadi sementara begini dulu aja, nggak apa-apa. Untuk ikan sih sehat-sehat semua, alhamdulillah nggak ada masalah dan tidak menimbulkan jamur pada ikan-ikannya. Di sini ada ikan sama sapu-sapu sana tuh, sapu hias, ada ikan lemon, ikan mujair nila yang saya dapat di danau waktu itu, saya lagi sedang mencari ikan-ikan cere, ada kapiat albino sama silver dollar di sana di belakang tuh, kalau nggak kelihatan, kurang kelihatan ya, itu nah, itu silver dollar. Mungkin gitu aja di sini karena ini tankinya belum dibersihin juga. Habis nguras akuarium predator, jadi masih berantakan, mohon maaf di sana, nanti kita update isinya apa aja.
Di sini juga banyak sih. Di sini ikan-ikan silcit. Siklit ya. Nah. Siklit ada ikan cepat, ikan silcit, ada redfin albino, redfin biasa ada di sini. Ada apa itu saya lupa namanya. Ada tiger Sumatera juga, ada Sumatera. Yang tigernya sama Sumatera. Dan ini kurang lebih ada 8 spesies di sini. 8 jenis. Kita lanjut ke yang awalnya ini tangki khusus buat gapi. Ternyata gapinya habis satu persatu. Minggoy. Jadi terpaksa kita, daripada kosong, kita isi ikan-ikan zebra, ikan-ikan ya, ikan-ikan siklit lah, ikan-ikan neon, ada ikan gapi. Ada ikan masuk ke satu, satu biji deh. Satu biji. Ya. Maka di sana banyak ikan. Dan ini semua ada yang bertelur, ada yang sudah menghasilkan juga. Cuman karena filternya kurang memadai, jadi semua kesedot ke sana. Anak-anaknya pada lari di atas. Oke, ini ada ikan gapi juga tuh. Ikan pedang. Ikan pedang merah sana. Ikan gapi, ikan zebra, ikan neon. Saya lupa namanya itu ikan apa tuh. Belakang. Oke. Dan kebetulan ada juga cupang-cupang di sini. Pecatan tanggung nih yang habis gua breed di sini, buat alas ini habis gua breed. Ini lagi proses apa namanya, gua ini dulu nih, maksudnya lagi perbaikan. Ikannya lengket banget soalnya, belum mau ngembang. Tapi udah mulai berhasil sih. Ini betina-betinanya sudah menghasilkan. Di sini ada hasilnya, ada burayaknya, dan di sana juga tuh di ember bawah sana ada burayak juga. Hasil mereka pada betina-betinanya. Dan ini nggak tahu nih, lagi gua ini juga nih. Karena kayak sedikit muyung, nggak tahu betina nggak tahu jantan ini. Baru dapat kecil banget. Hasil ternakan sini juga habis go breed ini, yang berhasil dari sekian banyak ikan cuma satu yang berhasil hidup. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah buat pemula. Kita akan update tangki predator sekalian ya guys. Yang tersisa ikan apa aja dari sekian banyak ikan yang berhasil bertahan hidup berapa. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. Lelenya lele RTC, ada lele pakan juga sebenarnya itu, karena tuh ada lele pakan. Nah itu lele pakan, lele biasa yang biasa kita makan. Dia berhasil hidup, ada bawal, ada ini, dan ternyata lele saya meninggoy satu guys, karena kelamaan kali ya tuh, dan meninggoy satu. Kondisinya ini udah sekitar 10 cm ya guys. 10 cm. Minggoy, enggak apa-apa. Belum rezekinya ya, guys. Hidup lagi, guys. Alhamdulillah dia hidup lagi.
dia hidup lagi tapi miring ya kapal. Ya udah kan dia bisa tahan hidup. Ya sih, kita masukin apa lagi. Couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight. 3 ekor, kita masukin. Ada beda 3 ekor kan? Ada beda 3 ekor sama ikan alligator Floridanya udah kita masukin. Itu lele yang di sana tuh, lele yang ini nih. Mudah-mudahan dia bisa bertahan itu. Tadi udah mau meninggal ya. Begitu saya angkat, ternyata masih ada tanda-tanda kehidupan. Begini aja lagi. Oke, kita lanjut. Dan ikan Oscar-nya ada masuk guys. Ikan Oscar gua ada 3 jenis berbeda. Dari sana yang pojok itu ikan Oscar batik dengan warna orange-nya sudah mulai kelihatan. Dan itu makin-makin orange, yang itu tembaga. Oscar tembaga tuh. Dan yang ini Oscar albino. Nah, ini Oscar albino. Ini ada Oscar albino, Oscar batik, yang markingnya udah mulai kelihatan, ada tembaga. You would need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Oke, mungkin segitu aja dulu video vlog tentang hewan peliharaan gua, terutama di hewan air yaitu ikan-ikan hias. Mungkin kita lanjutin lagi nanti kalau ada berita-berita terupdate. Jadi sisa peliharaan gua hanya itu aja yang tersisa dan berhasil hidup karena alhamdulillah masih banyak yang bisa kita pelihara. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, lupa. Ada lupa. Apa guys? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar apa? Biar channel gue makin berkembang. Sampai berjumpa di vlog gue berikutnya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.